sebagai ibu kota provinsi Kota Palu terus berbenah diri. Berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah kota. Pembangunan fisik dan infrastruktur setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan geliatnya pelaku ekonomi. Maka kemuliaan Kota Palu pada saat ini juga menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia bagian timur. Berbagai persiapan untuk ditetapkan Kota Palu sebagai kawasan ekonomi khusus telah dilakukan. Penyiapan lahan seluas 1.520 hektar di Kecamatan Palu Utara. Kota Palu mempunyai sebuah bandara nasional, yaitu Bandara Mutiara Sis Al Jufri dan Pelabuhan Laut Pantoloa. Prioritas pembangunan daerah. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data, potensi sumber daya daerah, dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan. Mengembangkan klaster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, berbasis budaya. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik. Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya. Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu. Mendorong pelestarian budaya adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu. Laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir, perkembangan LPE Kota Palu mengalami fluktuasi. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu secara berturut-turut. Konstruksi administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, jasa pendidikan, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi dan pertanian, kehutanan dan perikanan 100%.